Okay guys, hari ini kita akan belajar menggunakan komando wire saw. Ini adalah gergaji. Gergaji? Gergaji apa? Nampak ni macam rantai ni kan. Benda ni. So kita akan buka. Ini aku beli dekat Outpost berharga RM9.90 geng. Wire saw. Compact wire saw will cut through wood and plastic. Tu macam cara dia boleh pakai. Kan ada nampak gambar ni. Nampak dia pegang macam ni. Pegang macam tu. Gergaji. Ni survival kit lah. Aku nak ajar anak aku macam mana nak potong pokok. Tenang lah. Okay ni. Nampak? Oh ni. Okay. Buka macam ni. Oh benda tu. Okay. Oh benda ni. Macam ni kan? Ni. Pak. Ai, pak. Oh, nak nak kaki. Hamba pula lah. Ya, macam tu. Nak. Jadi. Dia punya dahi tu. Cepat. Wire saw. Compact wire saw will cut through wood and plastic. Plastik pun dia boleh potong. It is suitable for hunter, fisher, camper, explorer, other outdoor activities and family use. Ni jap. Tak patah dah. Okey tu. Mudah untuk memotong. Pipe PVC pun tak ada masalah untuk memotong. Wire ni adalah wire emergency, kecemasan untuk kita memotong bahagian-bahagian yang sukar dan juga membantu kita berada di dalam hutan. Dia boleh masuk dalam poket, dia boleh masuk dalam dompet. Pastikan anda membawa wire saw ni semasa anda melakukan aktiviti outdoor. Okay. Okay guys, setelah kita menguji potong kayu ranting dengan pipe PVC plastik, kita akan pergi ke lapangan untuk menguji. Jom follow kami. Nak potong pokok yang dah mati ni. Okay guys. Yeah.